kalau konsumen mau harga murah ya jadi reseller, sehingga sangat menguntungkan saya. Ini yang disebut dengan sistem jaringan atau sistem multi level marketing. Nah, kalau sistem konvensional dia butuh dana 60-80% untuk alokasi iklan. Sedangkan kalau multi level marketing atau bisnis jaringan tidak iklan seperti itu, tapi dia iklannya kepercayaan. Jadinya multi level marketing. Promosi lewat mulut. Lewat mulut kayak gitu. Jadinya satu yang percaya ngomong ke orang lain yang percaya seperti itu. Ya, jadinya MLM itu bukan merupakan sebuah bisnis, tapi sebuah strategi marketingnya. Ya, bagaimana produk bisa masuk ke konsumen dengan memotong jalur-jalur itu. Nah, ini MLM. Agar kita tahu, kita ingin sukses di bisnis jaringan, setidaknya MLM itu kita harus tahu. Gitu. Ya, mindsetnya ini kita harus benar dulu. Ya, seperti itu. Jangan kita masih punya pendapat bahwa dengan kita mengikuti MLM itu kita ya banyak konotasi yang negatif gitu maksudnya. Nah, untuk menghindari itu apa yang perlu kita lakukan gitu? Iya, konotasi negatif kan tergantung orang. Jadinya kalau kita tanya ke orang yang gagal, iya, konotasinya pasti negatif. Ya. Kalau kita tanya orang yang sukses, tanya langsung ke perusahaan, tanya langsung ke CS-nya, pasti dapat informasi yang pas, kayak gitu. Jadinya mindset ini yang paling dasar dulu kalau kita ingin ke jenjang yang lebih tinggi lagi, kayak gitu. Jadi betul-betul paham, iya, apa itu MLM, apa yang kita jalan. Iya. Kalau boleh tahu sedikit mengupas nih Blipasa, untuk awal-awal pertama Blipasa bergabung dalam bisnis jaringan itu, apa sudah menguasai mindset itu sendiri atau memang setelah mengikuti baru belajar di dalamnya gitu? Ya, saya di bisnis jaringan saya nyebur. Ya, jadinya tidak saya pelajari. Saya basic saya dulu kuliah di jurusan matematik. Ya, basic saya suka ngitung-ngitung, jadinya saya analisa terus. Tapi di bisnis jaringan saya tidak ngitung-ngitung. Jadinya saya nyemplung karena produk. Orang tua sembuh, saya nyemplung di sana. Akhirnya saya ngelihat banyak orang sukses kok. Kenapa dia bisa sukses? Akhirnya saya mulai hunting buku. Ya, buku tentang MLM itu. Ya, jarang sekali orang diajarkan tentang edukasi tentang MLM. Nah, saya hunting ini, saya bertanya-tanya kok bisa orang itu sukses. Nah, saya ingin tahu sebenarnya MLM itu seperti apa. Seperti mindset tadi, sebenarnya MLM itu jalur distribusi bukan bisnis ya. Itu banyak orang salah mengartikan MLM itu sebuah bisnis, padahal hanya jalur distribusi. Gitu. Nah, dari sekian banyak bisnis jaringan nih, apa yang membuat Pak Pasa ini memilih Faras? Kelebihan Faras sih. Kenapa saya ada di Faras? Apa untung di Faras? Ya, jadinya saya di awal kenal bisnis ini dari mahasiswa, bisnis jaringan dari mahasiswa. Jadinya saya tahu bisnis jaringan itu modalnya tidak terlalu besar, kemudian tidak perlu tempat, tidak perlu karyawan. Bagaimana produk itu bisa repeat order yang tinggi dan ngasilin uang yang banyak. Yeah. Nah, dari indikator-indikator ini saya dapat semua di Faras. Ya, modalnya tidak terlalu besar, tidak sampai 3 juta. Udah memiliki hak usaha di bisnis Faras. Kemudian yang kedua, tidak perlu tempat. Ya, saya memulai bisnis Faras dulu dari rumah. Nah, sekarang pun saya mengerjakan bisnis Faras juga dari rumah, tidak perlu tempat. Ya, tidak perlu punya tempat di pinggir jalan, nggak perlu. Kemudian tidak perlu karyawan. Ya, saya memulai bisnis ini dengan sendiri, sendiri. Kalau sekarang saya sudah berkeluarga, saya dengan istri. Nah, jika bisnis ini sudah jalan, kita perlu tenaga. Tapi di awal tidak perlu tenaga, tidak perlu punya. Ya, kita jalankan sendiri karena bisnis ini sendiri. Kemudian risiko kecil. Ya, karena kita hanya mengeluarkan uang tidak besar, tidak lebih dari 3 juta. Ya, risikonya kecil. Jika bisnis ini tidak jalan, kita sembuh sendiri, jadinya tanpa risiko sama sekali dan ngasilin uang yang lumayan besar di bisnis Faras ini. Di samping, saya melihat Faras ini sangat bermanfaat untuk warisan Nusantara,
bermanfaat untuk banyak orang di Indonesia, repeat order yang sangat gila-gilaan. Banyak orang berebut. Seperti saya banyak punya grup di mana-mana, baru datang produk, produknya udah habis. Baru datang produk, produknya udah habis. Sehingga ini yang membuat Faras ini sangat besar saat ini di Indonesia. Ya, itu yang membuat jadinya modal yang relatif kecil, tidak perlu tempat, tidak perlu karyawan, produknya laris manis, kemudian bisa ngasilin uang yang sangat besar di bisnis Faras ini, saya bilang. Itu kelebihan dari bisnis Faras yang dijalankan oleh Pak Pasir saat ini ya Pak ya. Sekarang sudah mencapai top leader ya Pak ya di Faras ya. Nah, awal-awal nih Pak, pasti kan setiap yang namanya bisnis itu nggak langsung kita melesat jauh gitu. Pasti kan step by step, step by step. Nah, bagaimana Pak Pasir menghadapi kondisi awal-awal ketika awal pertama kali? Di bisnis jaringan, kita harus jelas dulu, ya, mindset udah tahu, dasarnya dulu tahu dulu, setelah itu bagaimana potensi bisnis ini. Ya, sekarang kita ngelihat bagaimana perusahaan kita, ya, perusahaan kita ada di Bali, ya, di Jalan Ayani, Denpasar, kemudian kita tahu pemilik perusahaan kita harus tahu orang Indonesia asli, jadinya Bapak Putu Eka Suryawan, ya, kantornya udah, dasarnya ini dulu. Nah, setelah itu baru kita berbicara tentang marketing plan atau potensi bisnis. Ya, kita ada di bisnis ini ingin mewujudkan mimpi-mimpi indah yang kita miliki selama ini. Nah, jadinya di step yang kedua kita akan berbicara tentang bagaimana marketing plan di bisnis ini. Ya, jadinya konsep dari Faras yaitu bisnis bagi hasil. Yeah. Ya, bisnis bagi hasil maksudnya berapapun omset perusahaan, 50%-nya masuk ke perusahaan, 50% lagi masuk ke reseller. Nah, dari 50% ke perusahaan ini sebagai operasional kantor, karyawan, bahan-bahan, itu. Kemudian 50%-nya lagi untuk reseller. Nah, dari 50% ini dibagi dua. Jadinya 35% untuk bonus reseller dan 15% lagi kepada sebagai promo perusahaan. Ya, kenapa seperti itu? Karena aturan dari bisnis jaringan di Indonesia itu payout-nya, penghasilannya tidak boleh melebihi 40%. Jika melebihi 40%, itu artinya sama dengan money game. Nah, Faras ini 35%, tapi 15%-nya ini untuk promo-promo. Seperti kita belanja awal bulan, belanja 2 poin, dapat bonus produk, diambil dari 15% itu. Kemudian setiap 4 bulan sekali ada acara special training Faras. Ini juga diambil dari 15% omset perusahaan. Kemudian bagi orang-orang yang tidak mau main jaringan, dia hanya pakai aja sebagai user, kemudian hanya ngejual produk aja, tidak ngembangkan jaringan, juga ada promo loyalitas. Jadinya promo loyalitas belanja 2 poin selama setahun rutin, ada bonusnya juga. Kemudian jika yang memainkan jaringan, memainkan sistemnya, ada promo-promo, ada yang laptop, HP, sepeda motor, umroh, mobil, kayak itu, ini diambil dari 15% ini. Jadinya ini konsep bisnisnya kita. Kemudian dari konsep bisnis ini, dasar bisnis kita ini apa? Ya, bagaimana kita ingin sukses di Faras, kita harus tahu apa hitung-hitungan bisnis ini. Ya, gitu. Bagaimana Faras ini ngasilin duit? Ya, dasarnya ada tiga. Jadinya marketing plan Faras ini ada tiga. Yang pertama.